Bagaimana kabar kalian? Pastinya sehat, kuat, semangat. Nah, kalian pastinya kangen kan sama SMP Kristen Lengkap Salam Kudus? Apalagi kelas 7 nih yang belum sama sekali pernah ke sekolah. Nah, hari ini kita akan ajak kalian semua untuk berkeliling SMP Kristen Lengkap Kudus. Iya guys, mari. Nah, ini adalah halaman depan sekolah kita. Dan ini adalah ruang tunggu saat kalian penjemputan ataupun orang tua menjemput kalian bisa duduk-duduk di sini sambil membaca-baca. Hai Pak. Karena masih masa pandemi, ketika kita ke sekolah jangan lupa prokes ya, menggunakan masker, cek suhu, cuci tangan. Nah, kita siap untuk berkeliling sekolah. Mari! Halo, Bu Rini. Hai, Diana. Ini ruangan apa ya? Nah, ini adalah ruang KS sekolah. Di sampingnya, ruang TU administrasi. Dan di sini, ruang TU keuangan. Di depannya, ini adalah koperasi sekolah. Hai Diana, kita punya dua gedung loh, timur dan barat. Oke Bu Rini, kalau seperti itu, mari kita berkeliling. Bu Rini ke gedung timur, saya ke gedung barat. Oke Diana, sampai jumpa. Ini adalah gedung barat sekolah kita. Mari kita berkeliling. Begitu kita masuk gedung barat, kita akan ketemu dengan ruang guru. Mari kita masuk. Di ruangan ini, biasanya guru-guru melakukan banyak hal seperti mempersiapkan materi ketika sebelum masuk ke kelas, mengoreksi hasil belajar kalian, dan rapat guru dan karyawan. Ruangan selanjutnya adalah ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah kita adalah Ibu Astuti Triasmani, S.Pd. Gedung barat sekolah kita ini, lantai 1 akan ditempati oleh kelas 9A, 9B, dan 9C. Selain itu, kelas 7 juga ada di sini loh. Kelas 7A, kelas 7B, dan kelas 7C. Di setiap kelas difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Ada meja belajar, kursi belajar, meja kursi guru, papan tulis, TV, AC, kipas angin, dan loker yang semua ini mendukung aktivitas belajar kalian. Ruangan ini adalah laboratorium komputer. Di ruangan ini terdapat komputer dengan terkoneksi internet. Fasilitas ini dapat mendukung pembelajaran daring kita. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ini terdapat ruang aula, toilet, dan beberapa ruangan lainnya. Nah, saat ini kita sudah berada di gedung timur. Nah, kita akan naik ke lantai 2, kita lihat apa saja yang ada di lantai 2. Yuk, kita naik ke atas. Yuk. Nah, ini kamar mandi di gedung timur, lantai 2. Hai, ini
ruang-ruang kelas kita. Yuk, lihat sini. Ya, sama seperti ruang kelas yang berada di gedung timur, ruang kelas yang berada di gedung barat juga difasilitasi dengan meja kursi, papan tulis, TV LCD, komputer, serta AC. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut itu dapat menunjang kalian belajar untuk lebih semangat. Nah, sekarang kita akan masuk ke lab IPA yang biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk, mari masuk. Perpustakaan SMP Kristen Kelam Kudus Yogyakarta dengan nama Pustakaku memiliki berbagai macam koleksi buku-buku yang menarik yang dapat menunjang pembelajaran, antara lain cerita rakyat, dongeng, fabel, bible komik, novel, ilmu sosial, kesenian, dan lain sebagainya. Kita doakan ya, semoga pandemi ini segera berlalu.